bagaimana ya. Mukanya kayak donat, ternyata doi ganteng juga. Mas, jadi cowok tanggung jawab dikit dong. Gantiin dong aroma manis anak saya. Anak? Iya anak, ada masalah? Enggak. Iya, saya ganti. Mas, satu mas. Sabar, Bang. Anak dikurang. Yuk, nanti ketinggalan yuk. Ini dia. 2.000 lagi mana? Woi. Hai. Lari. Pak. Sialan. Gua udah telat gini malah dikerjain lagi sama anak kecil. Maaf. Apalagi kan aku barusan udah minta maaf. Adik kamu lucu. Ini bukan adik, ini anak aku. Hari gini kawin muda. Cetedung tuh. Sampai kapan sih kamu mau gini terus? Aku tuh udah lakukan semua yang kamu mau, tapi kamu gak pernah ngandelin aku. Oh gitu, jadi selama ini kamu udah bosan menurut permintaan aku? Iya, yaudah. Kalau gitu mulai sekarang kita putus. Aku juga udah gak butuh kok cowok kayak kamu. Oke, fine. Mulai sekarang kita putus. Iya. Taksi! Makasih ya Tante, bolanya. Oh Tante, Mama dong. Oh iya Mama, makasih. Sebentar saya ada telepon. Perhatian banget sama gue. Dia juga perhatian sama Alit. Cocok banget buat jadi papa Alit. Adik kamu lucu juga ya? Ya, itu anak aku namanya Alit. Maklum dia suka agak-agak cari perhatian soalnya udah gak punya papa. Aku single parent. Sorry, aku kirain kamu masih... Oh, okay.
Alit udah tidur, Kak. Sayang, Mama bawa boneka buat kamu, Nak. Maaf ya, Mama gak punya banyak waktu buat kamu, sayang. Terus kapan Kakak punya waktu buat Alit? Poppy, makasih banyak ya kamu udah sayang banget sama Alit. Kamu mau jagain Alit dengan penuh kasih sayang. Kenapa sih Kakak gak nikah lagi cari papa buat Alit? Maaf Kak kalau aku lain jam, tapi aku kesian banget lihat Alit. Dia kayaknya pengen banget punya papa. Poppy, kamu gak ngerti apa-apa soal ini. Papa mama aja gak pernah ngusik Kakak tentang pertanyaan seperti ini. Kamu udah capek ngurus Alit. Bilang, biar terbiam yang ngurus Alit. Enggak Kak, aku cuma... Udah, Pop, mohon. Tinggalin Kakak sendiri. Kawin dong, lo tuh udah ngorek. Gue lagi pusing nih, Cik, mikirin kakak gue. Kenapa kakak lo? Ya, lo kan tahu dia jendes. Dan gue rasa sih itu dia gak mau nikah lagi. Sementara Alit butuh sosok ayah. Tapi menurut gue, lo gak perlu khawatir. Soalnya kan gini, kalian tuh masih muda, masih cantik, karirnya sukses lagi. Gue yakin kok masih banyak cowok yang mau ngantri buat dia. Tenang aja lo. Gue sudah berusaha nyariin dia calon suami yang bisa jadi sosok ayah buat Alit. Lo tau gak? Gue sampai nyamar jadi nyokapnya Alit. Ya, gue sih cuma pengen lihat aja reaksi cowok-cowok dengan status single parent. Kan banyak juga tuh yang alergi dengan status single parent, apalagi yang udah punya anak. Tapi ide lo gila juga ya. Ngapain kamu di sini kerja? Hei, matikan gamenya. Ini kantor, tahu, bukan tempat main-main. Sekali lagi saya tahu begini, saya kasih SP kamu, ngerti? Ibu, ini ada file yang diminta tangan ibu. Kamu minta tanda tangan atau minta sumbangan? Bisa lebih profesional nggak? Anak baru ya? Taruh semua di meja saya. Lo kenapa sih diem mulu? Terus kalau diem terus gimana mau dapat cowok buat papanya Alit? Yalah Cik, lo kira nyari cowok segampang nyari receh di dalam dompet? Lagian kan ini pertama kalinya lo naik bus. Nih, lo lihat gue ya, trik-trik buat gaya tuh cowok-cowok. Mau ngapain? Lo lihat aja, lo tuh harus banyak belajar sama gue. Lo kan calon Miss Universe. Woi cewek, godain saya dong. Kok malah bener tua sih yang godain gue? Nah ya Cik ya, makanya lo jadi orang tuh jangan so tau gitu. Kalau ngejar cowok itu gak butuh cuma modal fisik doang, tapi harus ada inner beauty, harus memancarkan kecantikan dari dalam. Udah gila ya? Apit! Oke, lo ketinggalan! Cika! Aduh, Cika! Apit! Aduh, si Cika gimana sih kok bisa ketinggalan? Hei, lo mau mati ya? Gue kan... Ntar aja deh ngobrol itu temen gue ketinggalan, ayo kejar yuk! Iya.
gigit nggak? Itu temen aku udah pujat, pasti dia takut. Iya macet nih, kamu kayak nggak tau Jakarta aja. Kamu yang waktu itu jatuhin aroma manis anak aku ya? Iya, aku Dodi. Aku Poppy. Aku heran sama kamu ya. Kamu tuh masih muda banget tapi udah punya anak. Emang ada aturan kalau masih muda nggak boleh punya anak? Bukan gitu maksud aku. Kamu tuh kan masih muda banget dan kamu tuh cantik sekali. Masih banyak cowok yang suka sama kamu, termasuk aku. Emangnya kamu nggak dijemput sama laki kamu? Jadi nggak ada yang aneh kok. Semoga aja kamu nggak shock ya denger ini ya. Aku single parent. Hah? Kamu single parent? Aduh, udah deh. Aku capek lihat reaksi orang tuh pada kaget begitu denger aku single parent. Sekarang mendingan buat itu temen aku udah kesian banget. Pokoknya pucat, masih ketakutan ya dong. Iya. Aku akan antar kamu. Tapi dengan satu syarat. Setelah ini, kamu dinner ya sama aku. Kayaknya cewek ini pekerja keras. Dari tadi gue perhatiin, dia serius banget sama kerjaannya. Bisa saya bantu? Ini kayaknya ada trouble dengan koneksi internetnya. Padahal sudah aktifin wifi-nya. Kenapa ya, Mas? Oke. Bisa saya? Silakan. Maaf. Saya nggak ada maksud untuk... Jaga sikap kamu ya. Nggak semua perempuan bisa diperlakukan begitu. Mereka perempuan cuma pelepas hasrat yang kemudian bisa mereka tinggalkan, gak peduli walaupun janji suci pernikahan sudah mereka ucapkan. Bu, ini ada yang harus ibu tanda tangani. Pernah diajarin sopan santun gak sih? Masuk tanpa permisi. Tapi bu, tadi saya sudah permisi. Keluar sekarang. Iya bu, permisi. Saya mau anterin HP kamu yang ketinggalan di kafe saya. Kasih. Terus, ngapain masih di sini? Balikin ini doang kan? Iya. Permisi. Kau aduh yang mana ya ini? Ini kayak lo deh. Emang kayak babi. Ah, ini lucu banget. Sedang beli boneka buat anak kamu yang di bus itu kan? Kamu sendiri beli boneka buat siapa? Oh, ini. Aku sedang beli boneka buat hadiah ulang tahun ponakanku. Ini cowok sayang banget sama ponakannya. Ini dia the most wanted cowok. Udah baik, sayang anak lagi. Poppy udah cerita banyak deh tentang kamu. Kamu tuh ya selain ganteng, rajin, terus katanya taat sama orang tua juga. Iya kan, Pop? Eh, Cika, lo apa-apaan sih? Orang kita baru saling kenal kok. Kita emang pernah ketemu sih di bus. Gak apa-apa. Oh, iya. Ini kartu namaku. Aku punya kafe. Aku harap kamu bisa datang ya.
malam ini kan ada yang ngajakin tante makan dua orang. Nanti Alit pasti seneng banget. Apalagi di restorannya Om Raymond. Nanti di sana Alit bisa makan es krim sebanyak-banyaknya. Tapi dengan satu syarat, Alit harus panggil tante dengan panggilan Mama. Sip tante, Mama. Yaudah, yuk. Poppy, mau kemana kamu? Mau jalan-jalan kah sama Alit? Ini kan udah malam, Pop. Gak baik dong ajak anak kecil jalan-jalan malam-malam. Udah balik kamar deh. Tapi kah, ini kan baru jam berapa? Gak ada tapi-tapian, Poppy. Balik kamar sekarang. Mama, Alit mau jalan-jalan sama tante Poppy. Alit, jalan-jalan besok siang aja ya. Mama temani mama janji. Sekarang udah malam, nak. Aku gak mau. Poppy, kali ini aku izinin. Tapi ingat ya, jaga Alit baik-baik. Sip, Kak. Pasti aku jagain kok sebaik-baiknya. Kasih ya, Kak. Alit, tanya lagi sama Mama. Kasih, Kak. Iya. Aku udah siapin semuanya buat kamu. Kamu jadi kesini kan? Iya, ini aku masih di jalan. Oh iya, Alit jadi ikut? Iya, aku sama Alit, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya udah, kamu hati-hati ya. Oke. Ger, aku kebelet pipis nih. Boleh ya nitipin Alit sebentar? Aku ke toilet dulu ya. Kamu kapan datang? Aku nggak lihat. Aku emang sengaja mau kasih surprise buat kamu. Oh ya, Alit mana? Tadi sih ada tapi ketinggalan. Ketinggalan?
baru kali ini ngedate sama single parents. Tapi malam ini kamu benar-benar cantik, Bi. Gantian dong, ayo cepet. Masih lapar. Aku suapin ya. Aduh, duduk. Aduh, aku kebelet pipis lagi nih. Bentar ya. Aku seru sekali malam ini. Kamu akan pergi pulang ya. Kalau sampai Dodi nganterin gue pulang, gimana nasib Alit? Dia masih di dalam lagi. Gimana? Gak usah deh, soalnya abis dari sini aku harus ke rumah tante dulu. Lagian gak enak ngerepotin. Beneran? Ntar kalau kamu sakit terus gara-gara bibis-bibis tadi gimana? Oh enggak, sekarang udah sehat banget di badannya. Cepetan dong, sahabat gak apa sih ya? Udah gitu, udah ditungguin orang, masuk. Ya. Ger, biar gue aja yang gendong. Enggak, nggak apa-apa. Aku sekalian anterin kamu pulang ya. Gawat. Gue kan mau mampir ke kafenya Raymond. Kayaknya gue harus bisa deh nolak tawaran Gary. Gimana Pop? Aku anter ya, sampai rumah. Sorry ya Ger, tapi jangan kali ini ya. Nanti kamu pasti boleh kok main ke rumah aku ya. Boleh taruh Alif di sini, nggak bantuin deh. Jadi gimana Pak? Kita tutup aja kafenya. Ya, sudah kalian tutup deh. Udah malam ini kok. Baik Pak. Ya. Pak. Sudah. Gak perlu minta maaf. Ini ada bingkisan buat anak. Sekarang kamu lebih baik pulang. Makasih ya. Anakmu sudah tidur lelap. Ya? Tapi... Makasih ya. Tahu Popi emang salah, tapi marah-marahnya nanti aja. Soalnya Alit udah tidur. Dasar kamu susah diatur. Jujur deh, tadi malam dari mana sih? Dari... Jawab yang jujur. Dari itu ke dari Tante Poppy, kan Alit mau main sama Om Gary lagi ya. Poppy, kakak nggak mau ya kamu ngajak jalan-jalan Alit ketemu cowok. Kamu kan tahu semua cowok tuh brengsek. Kak,
Gak semua cowok tuh sama. Masih ada juga kok cowok yang baik. Dengar ya, Pop ya. Kalau sampai kejadian semalam terulang lagi, awas kamu. Tante. Apa-apa saya nggak apa-apa kok. Soal calon papanya Alit. Ya, gue sih udah punya 3 stok. Tapi gue belum yakin yang mana yang paling tepat buat jadi papanya Alit. Gue tahu. Lo nyari cowok 3G. Ganteng iya, gak on iya, terus gak miskin iya, alias tajir tekewer-kewer. Bener kan, ngaku lo. Ngaco lo. Tapi nih ya, kalau gue perhatiin, Raymond, si pemilik restoran itu, dia deket sama Alit, tapi gak sama gue. Nah kalau Dodi, dia dekat sama gue, tapi nggak sama Alit. Ada sih yang paling mendekati, namanya Gary. Dia lagi kuliah semester akhir. Tapi bukan anak kampus kita kan? Bukan. Ya udah, kalau gitu lo sikat aja Gary, kan kata lo yang paling mendekati. Sikat, sikat, pakai makanan disikat. Kopi, lo ngabisin snack gue. Iklan ini relevan untuk semua segmentasi, mulai dari low end sampai pada high end. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Atas nama kafe, saya mau minta maaf atas kelakuan yang kemarin. Panggil aja Alin. Aku maafin kok. Tapi jangan ngulangin lagi deh. Terima kasih Alin. Oh iya, aku Raymond. Aku pemilik kafe ini. Aku tahu. Nggak penting kamu pemilik atau pelayan di kafe ini. Hai Ramon. Hai. Masuk yuk, masuk. Halo Alit. Lagi ngapain? Mantap. Om ada ini. Makasih Om. Oke, okay. Om main dong. Alit doang yang dikasih coklat. Aku mau dikasih bunga. Aku pamit ya. Salam juga buat Alin. Iya, hati-hati ya. Siapa itu tadi? Itu omnya Alit. Oh. Buat kamu nih. Bagus banget bunganya. Makasih ya. Yaudah masuk yuk. Hai Alit, ini Om Dodi. Halo. Hai Om Dodi. Kamu bisa dari mana aja? Aku dari kantor, tapi ntar mau pulang lagi. Ada Poppy dong yang dikasih bunga. Alit gak dikasih coklat. Nyebelin.
Jangan nangis ya. Aku gak suka sama Om Dodi. Dia gak mau kasih coklat buat Alit. Alit, mungkin Om Dodinya lupa. Tapi nanti kalau Om Dodi datang lagi, pasti bawain kamu coklat yang banyak. Siapa ya? Jam segini kan belum waktunya Kak Alin pulang. Sen, bangun yuk. Kita lihat ke bawah, siapa tahu ada orang bawain kamu coklat. Yuk. Yuk. Hai, Fab. Hai. Hai, Alin. Hai, Om Giri. Dodi masih mendingan bawa bunga. Raymond juga bawa coklat. Ini orang bawa dengkul doang. Gak ada perhatian sama sekali. Alin, lihat deh bunga yang di sana. Bagus banget ya. Iya, bagus. Apalagi kalau dibawain coklat. Makan. Yummy, 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 yummy. Oh. Aduh. Iya. Yeah. Maaf ya, Pop. Tadi sebenarnya aku tuh udah bawain bunga buat kamu sama buat Alit. Udah bawain boneka, cuman ya gimana pas dibasuh. Bonekanya diminta sama anak kecil. Terus bunganya jatuh, kinjek-kinjek orang. Maaf ya. Tunggu sebentar di sini ya. Aku masih punya sesuatu buat kalian berdua. Tunggu. Lihat. Kosong. Kosong. Oke. Lihat. Nah. Bunga ini buat Poppy. Bagus sih bunganya. Kok bisa sulap ya? Buat Alit? Iya. Lihat. Sama kan kosong? Kosong. Ini cuma tisu. Lihat. Apa? Wah. Ini boneka buat Alit. Hebat ya. Tunggu dulu deh. Kayak, kayaknya aku pernah lihat bunganya ya? Iya, ini kayak. Kamu ambil bunga yang di situ kan? Iya nih, boneka aku. Bukan aku. Aku. Ayo. Aduh. Boleh aku duduk? Aku salut sama kamu. Setiap kali aku ketemu kamu, kamu gak pernah lepas dari kerjaan. Tapi hari ini agak beda nih. Kamu terlihat lebih santai. Ah, kamu terlalu berlebihan. Setiap orang itu pasti ingin yang terbaik dalam hidupnya. Dan semua itu harus diraih dan kerja keras. Walaupun pada akhirnya gak semua yang kita mau bisa kita dapat. Aku setuju. Hidup memang sebuah proses. Gak ada yang final kecuali mati. Alin, kamu memang wanita yang sempurna. Cara berpikir kamu membuat kamu makin kelihatan cantik. Poppy, kita nonton yuk. Yuk. Mah, aku pengen main mandi bola. Iya, yuk.
Ali. Hai Bob. Om punya coklat buat kamu. Makasih Om. Bunga buat aku mana? Oh ya, sebentar. Ini buat. Udah terlambat kali. Romantis banget sih. Aturan ngasihnya dari tadi. Oh iya, Pop. Hari ini aku sedang ada waktu senggang. Aku ada rencana ingin ajak jalan-jalan Alif sama kamu. Beneran? Iya. Ayo. Oh. Oke, Alif. Hari ini kita jalan-jalan. Ya. Mau? Bener? Kita muter-muter. Oke. Pop. Ayo. Kamu tuh asli ya, bener-bener keterlaluan tau gak lo? Masa dia tadi gue dicuekin, dia sibuk aja main sama Alif. Sementara gue buru-buru diajak ngobrol. Pop, kayaknya lo mesti curiga dia sama Raymond. Maksud lo? Jangan-jangan dia tuh pedofil lagi. Itu lo cowok-cowok yang suka sama anak kecil, tau kan lo? Aku ditambil Om ya. Yuk, satu, dua. Nah, kamu seneng gak? Seneng. Kalau kamu seneng, hadiahnya mana? Emang bukan pedofil, pasti dia nyium gue. Apa bener ya kata temen aku? Kamu tuh pedofil. Bobby, aku gak terima dengan omongan kamu itu. Aku tuh tulus dan sayang sama Alitia dan kamu juga. Tapi maaf, aku udah terlanjur sakit hati. Mulai saat ini, kita gak usah berhubungan lagi. Biasanya kamu murung gitu. Iya, Lin. Hari ini aku ngerasa sakit sekali hatiku. Putusin pacar? Oh, enggak. Aku punya teman wanita. Dia itu single parent. Dia punya anak lucu banget. Terus? Ya, awalnya sih aku gak ada rasa apa-apa ya. Aku cuma kasihan sama dia. Gak ada rasa suka, apalagi cinta. Cuman aku gak nyangka aja aku dituduh punya penyakit pedofil. Ya kalau kamu memang bukan pedofil, kenapa mesti marah? Apalagi sampai sakit hati. Bukan begitu, Lin. Cuman aku merasa gak enak aja. Aku kan ini normal. Aku ini masih mau mencintai wanita. Lin, kamu mau gak hari ini temenin aku jalan-jalan? Aku merasa sumpek banget.
Aku sebenarnya menunggu momen seperti ini. Aku sering lihat kamu sendirian di kafeku. Dan sejak itu, aku sepertinya... Aku suka kamu, Lin. Aku cinta kamu, Lin. Maafkan aku, Ray. Aku belum bisa nerima cinta yang lain. Tidak untuk saat ini. Tunggu dulu, Mas. Mas. Sabar. Apa lagi sih? Pokoknya, kita harus cerai. Mas. Kasihan Alin. Jangan mikirin orang yang udah pergi mulu. Gue yakin kok suatu saat nanti lo juga bakal nemuin orang yang jauh lebih baik daripada mereka. Nggak di kelas, nggak di sini. Lo murung ya. Kayak yang sakit tau nggak? Cik, gue mau berhenti cari calon papa buat Alit. Aduh, jangan dong, Pop. Gue yakin kok masih ada calon papa yang baik buat Alit. Lo sayang kan sama Alit? Kalau gue gak sayang sama Alit, gue gak mungkin ngelakuin ini semua. Siapa, Pop? Gary. Gue gak lagi mood. Pop, kalau lo sayang sama Alit, angkat deh teleponnya. Ya? Halo. Kenapa sih kok lemes gitu, lagi ada masalah? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Eh, Alit mana? Ada di rumah sama Bibi. Aku mau ajak kamu nih sama Alit ke tempat yang spesial. Mau enggak? Gary, ya? Aku
boleh gak nanya sesuatu? Emangnya kamu mau nanya apa? Kamu kok mau sih jalan-jalan sama aku? Padahal kan status aku single parent, mana udah punya anak lagi. Emang kamu gak risih ya? Buat aku, cinta itu gak kenal status. Karena cinta gak pernah ada batasan. Aku enjoy tuh jalan sama kamu, sama Alif. Ya, seneng malahan. Jadi gak ada masalah buat aku. Dimanapun aku tetap cinta sama kamu. Juga sama anak kecil itu. Makasih ya. Alin, aku mau minta maaf atas kelakuanku yang lancang waktu itu. Ramon, ini kantor. Kamu gak bisa berbuat seperti itu di sini. Tapi Alin, Alin, aku gak mau kehilangan kamu. Aku benar-benar mencintai kamu, Lin. Ramon, aku menghargai perasaan kamu. Tapi tolong dong, hargai juga perasaan aku. Alin, aku udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintai kamu. Sampai kapanpun, aku akan menunggu kamu, Lin. Pop, Giri mana sih? Lama banget. Jangan-jangan lo salah cowok lagi. Lo gak percaya sama selera gue? Sorry ya, gini-gini gue gak kayak lu, kakek-kakek aja doyan. Gini-gini tuh pasaran gue masih tinggi kali. Hai. Jadi ini yang namanya Giri. Ganteng banget. Hai. Hai Giri. Cika. Gir, ntar jadi kan ke rumah aku? Giri. Ya ampun, Giri, kamu tuh kemana aja sih? Aku tuh kangen banget. Aku seneng banget ketemu sama kamu. Kamu kemana aja sih? Aku SMS, aku telepon, kenapa nomor kamu gak aktif? Ger, aku tuh cuma mau minta maaf sama kamu. Aku tuh nyesel banget udah mutusin kamu. Dan aku tuh masa kehilangan banget. Aku mau kita balikin lagi kayak dulu, Ger. Geri, please. Aku tuh mau, aku mohon. Aku mau kamu kayak dulu lagi. Elek. Poppy, gue bingung deh, Cik. Kejadiannya selalu aja kayak begini. Pasti gue gagal terus. Sabar ya, Pop. Poppy, tunggu, Pop. Poppy tunggu, Pop. Pop. Poppy tunggu. Apapun yang terjadi, aku tetap sayang sama kamu, Pop. Poppy. Pop. Poppy. Poppy nangis. Poppy gak nangis kok, sayang. Aku kangen nih sama Om Giri. Yang bisa ngisi hatiku selain kamu. Cika, tunggu. Ngapain lagi sih lo kesini?
Poppy mana? Poppy nggak masuk. Untung aja ujian semester udah selesai. Kayaknya dia masih sedih deh. Cik, lu satu-satunya orang yang bisa bantuin gue. Jadi tolong, please. Lu bisa bantu gue kan? Temuin gue sama Poppy. Ya tergantung. Kalau masih ada hubungan sama mantan pacar lo, sorry deh, kayaknya gue gak bisa bantu. Cika, Helena itu sama gue udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Dia itu cuma mantan pacar, udah. Gue gak peduli. Poppy udah punya anak. Dia single parent. Gue tetap cinta sama dia. Kayaknya lo terlalu berlebihan deh, Pop. Nanggepin soal mantannya Gary. Dia tuh sebenarnya sayang banget sama lo. Dia juga gak peduli kok status lo yang single parent. Dia juga bilang dia sayang banget sama Alin. Lo tau dari mana kalau dia beneran sayang sama gue? Ya dari orangnya sendiri lah, Pop. Tadi kan dia datang ke kampus kita. Jadi gimana? Lo mau kan nerima Gary lagi? Poppy, aku sayang sama kamu. Buat aku. Makasih ya. Thank you. Poppy, aku punya kabar bagus buat kamu. Kabar apa? Aku lulus dengan predikat cum laude. Lulus? Tapi cum laude apa ya? Poppy, cum laude itu artinya predikat yang istimewa, sangat memuaskan. Lulus dengan nilai di atas rata-rata. Oh, ya maaf, aku kan baru kuliah. Ya, ya. Dan Pop, ada berita yang lebih bagus lagi. Karena prestasiku itu, udah ada perusahaan besar yang ngelamar aku buat kerja di perusahaan mereka. Jadi bukan aku loh yang ngelamar, tapi mereka yang nawarin aku kerja. Serius? Dan aku janji, Pop, aku akan segera nikahi kamu dan jadi papa yang baik buat Alit. Gary, kenapa sih kamu selalu buat aku makin gak sanggup melepas kamu buat Kak Alin? Tumben, bos kita belum nongol tuh. Kenapa? Oh iya. Lu naksir ya sama dia? Janda tuh, sikat aja kali. Dia marah-marah mulu. Dia marah-marah mulu, mungkin belum nikah kali ya. Ya. Nah, justru itu. Lu pada tuh harus banyak-banyak berdoa. Supaya Bu Alin tuh gak marah-marah terus. Karena cuma satu hal yang bisa ngebikin penyakit Bu Alin yang marah-marah terus itu hilang. Kawin! Gue setuju kalau Bu Alin dikawinin. Kenapa lo? Lo liat setan ya? Ketawa-tawa. Awas tuh tumpah tau. Lo ngapain sih gemeteran? Itu. Apa? Kenapa sih? Lo kenapa? Semua ke ruang saya sekarang. Tugas kalian di sini cuma kerja, bukan ngomongin enggak. Kalian pikir sih nggak bisa dapetin suami lagi apa? Hah? Eh,
Dengar ya, saya bisa dapetin suami secepat yang kalian pikirkan. Lagian, apa sih untungnya buat kalian ngomongin perempuan berstatus janda? Ingat ya, status saya sekarang tidak ada hubungannya dengan sistem kerja yang saya jalankan. Ngerti? Sekarang keluar. Tunggu apa lagi? Keluar! Mau ngomong sesuatu sama kakak. Ngomong apaan? Kak, aku udah nemuin calon papa yang tepat buat Alif. Dia terima banget dengan status single parent dan dia juga sayang banget sama Alif. Aku mohon banget kakak mau ya terima. Kakak gak nyangka kamu sejahat itu sama kakak. Semenjak kamu ngundurin kakak kamu sendiri. Tapi kak, aku gak bermaksud. Kakak gak terima alasan apapun. Kamu gak punya perasaan. Harusnya kamu ngertiin kakak. Ternyata kamu sama aja sama yang lain. Sekarang gak minta kamu keluar dari kamar kakak. Dan jangan pernah muncul di depan kakak. Ngerti? Keluar! Sekarang! Aku bukan keluar! Keluar! Wanita bersuara. Aku ingin juga kau sayang. Aku ingin juga cinta. Mak tinggal di sini. Mau saya aku lakuin dianggap sia-sia. Padahal semua yang aku lakuin buat Alin, sama Alin, orang yang benar-benar aku sayang. Lebih baik aku pergi. Lebih baik aku tinggalin tempat ini. Sia-sia semuanya. Jangan emang gak ada yang mau ngertiin aku. Tapi adik aku sendiri menganggap aku badan yang tidak berharga. Apa? Jadi lo mau balik ke Bandung? Gak mungkin, Ci, kalau gue pulang tiba-tiba. Bokap nyokap gue bisa curiga. Terus lo mau tinggal di mana? Boleh gak? Malam ini gue nginep sama lo. Besok gue cari kosan kok. Boleh kok. Makasih. Maaf karena pergi gak bilang-bilang sama kakak. Aku udah berusaha melakukan apa yang menurut aku terbaik untuk Kak Alin dan Alit. Meskipun kakak mungkin gak bisa menerima semua usaha aku ini, tapi aku mohon kak, demi Alit, kakak mau menerima Giri sebagai calon papanya Alit. Maaf ini bunga. Ini yang kiri bawa coklat nih. Tante Poppy. Kenapa sih kena? Iya, kenapa? Jangan nangis dong. Tante Poppy itu kenapa? Tante Poppy kenapa? Tante Poppy. Iya. Mbak, maaf. Emang kenapa sih Poppy? Apa yang terjadi sama Poppy? Poppy pergi. Gary, maafin aku ya. Aku udah bohong sama kamu.
Alit bukan anak aku, tapi anak Kak Alin, kakak aku. Aku mohon kamu mengerti. Aku lakukan semua ini demi orang yang aku sayangi. Mungkin ini permintaan terakhir aku sama kamu. Aku minta kamu supaya bisa mencintai Kak Alin dan jadi papa yang baik buat Alit. Sayang, makan ya. Kamu suapin enak ya. Gak mau, gak mau. Alit mau ketemu Om Gary. Alit mau Tante Poppy. Alit, maafin Mama. Mama gak bisa mencintai orang yang baru Mama kenal. Lebih dari itu, Mama belum siap membuka hati buat laki-laki. Aku nggak boleh egois, tapi aku takut kalau Raymond bukan orang yang tepat buat Papa Alitia. Aku juga nggak tahu kalau Raymond bisa nerima keadaan aku atau tidak sebagai single parent. Alin? Alin? Aku senang kamu datang. Silakan duduk. Aku gak bisa. Aku mau pulang. Alin. Aku udah gak tahu harus berbuat apa lagi untuk meyakinkan kamu bahwa aku cinta kamu, Lin. Meskipun dengan kondisi aku sebagai single parent yang punya anak. Sudahlah, Re. Aku sudah tahu kamu bukan orang yang tepat. Alin. Alin, bukan gitu. Alin, dengar aku dulu, Alin. Alin! Alin, tunggu! Alin, aku gak peduli sama statusmu. Aku mencintaimu sampai kapanpun. Alin pasti salah paham sama aku. Om Gary, dadah. Ibu. Nonalit, nonalit, Bu. Kenapa, Alin? Nonalit panas demam. Terus Biam gimana sekarang? Sekarang Biam udah di atas. Alin, kamu kenapa, Nak? Sayang, badan kamu panas banget, Nak. Gary. Iya, nanti Mama telepon Om Gary ya. Sekarang kita dokter dulu ya, Nak, ya. Bi, tolong siapin bajunya Alin. Kita mau ke dokter sekarang. Ya, baik, Bu. Gimana kondisi anak saya? Nggak apa-apa. Hanya lemah karena dia nggak makan apa-apa. Maka kondisinya ngedrop. Maka virus bisa masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ya sayangnya.
Adong, nak. Gak mau. Alit mau Om Gary. Om Gary, Mama. Iya, Om Gary lagi sibuk, nak. Besok juga datang ke sini. Sekarang mam dulu ya. Ini Om Gary udah datang. Om Gary? Kangen sama kamu, nak. Ger, kok aku tiba-tiba keinget Poppy ya? Oh, karena Poppy nggak mungkin bisa kita lupain. Dia yang berjasa yang bikin kita seperti sekarang. Ma, Tante Poppy akan pulang ke rumah. Sayang, nanti juga Tante Poppy pulang. Tante Poppy tuh kangen banget sama Alin. Gue seneng, karena Kak Alin sama Giri nggak pernah lupain gue. Gue juga makin kangen sama Alin. Ya, belanjaannya siapa belanjaan ini? Belanjaan Alit semua. Ger. Apa? Aku ngerasa kayak ada ngikutin. Kamu ngerasa nggak? Nggak. Rasa kamu aja kali. Oke, jalan lagi. Yuk. Alin. Mama. Kamu pulang duluan aja ya. Aku urusan dadakan. Dah. Alin, sekarang aku bahagia banget akhirnya kalian bisa dekat sama Gary. Alin, Tante seneng, Tante bahagia banget karena sebentar lagi kamu bakal punya papa baru. Gary jujur, kamu orang terbaik yang pernah aku temuin dalam hidup aku. Dan karena itu aku jatuh cinta sama kamu, Ger. Aku jatuh cinta sama kamu. Tapi aku gak boleh egois, kan?
Kalin dan Alit jauh lebih membutuhkan kamu daripada aku. Semenjak ada kamu, mereka bisa semangat lagi ngadepin hidup. Jadi sekarang aku benar-benar harus membuang perasaan aku ke kamu, Ger. Aku harus lupain kamu. Aku harus hilangin perasaan aku ke kamu. Alin, kamu kenapa? Kok murung? Aku gak mungkin terus terang soal Poppy sekarang. Aku gak tega nyampeinnya ke Gary. Aku takut dia ninggalin aku sama Alit. Kamu sakit? Enggak, aku gak apa-apa kok. Alin. Alin? Raymond? Oh, jadi ini yang selama ini membuat kamu menghindar dari aku. Kamu sudah punya cowok. Sebenarnya gak apa-apa, Lin. Asal kamu terus terang sama aku. Tapi aku gak nyangka aja bahwa selama ini kamu sembunyikan ini semua agar aku sakit hati, kan? Gak gitu, Mon. Aku gak bermaksud seperti ini. Ini gak seperti yang kamu lihat. Ah, sudahlah. Gak ada lagi harus dijelaskan. Om Raymond! Om Raymond! Alit? Misi. Neng, tadi ada yang ngetik surat ke saya. Terima kasih buat Neng. Dari siapa ya, Pak? Kurang tahu, Neng. Tapi orangnya mah cantik. Sama kayak Neng. Makasih ya. Oh iya, sama-sama. Poppy, malam ini kakak mau tunangan. Tepat jam 8 malam. Kakak terpaksa membatalkan acara tunangan kalau kamu gak hadir tepat waktunya. Salam, kakakmu, Alin. Kak Alin tahu dari mana aku ngekos di sini. Lagian, Kak, aku gak mungkin hadir di acara tunangan kakak. Aku gak sanggup ngeliat kakak tunangan sama orang yang aku sayang. Selamat malam semuanya. Malam ini sangat istimewa buat saya dan tentunya buat buah hati saya, Alitea. Pertunangan malam ini tidak akan terjadi jika bukan karena adik saya, Poppy. Dia rela mengorbankan cintanya demi kebahagiaan kami berdua. Namun, karena Poppy berhalangan hadir malam ini, dengan sangat berat hati, pertunangan ini ditunda. Supaya acara pertunangannya gak dibatalin. Enggak kok. Malam ini memang milik kalian berdua. Maksud kakak apa? Gary memang mencintai Alit. Tapi Gary tidak bisa mencintai kakak. Gary cuma cinta sama kamu. Gary memang hanya untuk kamu. Tapi kak, Gary sangat mencintai Alit, dan keberadaan Alit dapat melengkapi rasa cinta kalian berdua. Makasih ya, kak. Oh iya, kakak punya satu surprise lagi. Surprise? Calon papanya Alit. Raymond! Raymond? Alin benar. Maaf ya, aku udah... Ah, sudah.
aku sudah maafin kok. Lagian kalau aku videofil, nggak mungkin aku mau sama kakak kamu. tunggu bentar. Kak Alin kok bisa sama Raymond? Kamu sih, sok-sok cari papanya buat Alin, tahu-tahu pacarin juga. Ih, karena ini malu aja.